Dewi Monica Kitchen. Salam sehat untuk semuanya di mana Anda berada. Semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala aktivitasnya ya. Kali ini saya mau mempersiapkan makanan untuk makan siang, yaitu memasak bubur ikan giling, nanti dimakan dengan roti cakwe dan steam bajang isi daging ayam, dan bebek panggang sudah beli jadi tadi ya. Tahu cara memasak bubur ikan giling? Yuk tonton videonya sampai selesai. Dan bagi yang baru menemukan channel YouTube saya, selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, agar channel ini berkembang sukses seperti kalian semuanya ya. Terima kasih. Kali ini kita masak buburnya pakai daging ikan giling, atau bisa juga diganti dengan ikan potong-potong tipis ya. Makan siang ini kita cukup dua macam saja, bubur dan bajang ya. Langkah pertama kita mempersiapkan bahan-bahan semuanya. Dan ini ada roti cakwe, ini ada sayur lettuce, kita potong tipis-tipis. Kaldu ikan ini kita rebus sendiri ya. Dan cara merebusnya sudah sering kita cek, tinggal cek di brandang YouTube saya ya. Daging ikan giling kita sudah beli jadi ini ya. Langkah pertama kita sekup beras 1 1/4 cup, lalu kita cuci dan rebus dengan air banyak menggunakan api paling besar ya. Setelah matang mengental, lalu kecilkan apinya. Sambil kita steam bajang 2 besar-besar seperti ini, kita steam 1 jam biar tanak sampai ke dalam ya. Setelah bubur mulai mengental seperti ini, sudah mulai lembut, lalu kita masukkan kaldu ikannya. Lalu kita aduk-aduk dan rebus lagi sampai mengental lagi ya. Lalu nanti kita masukkan daging gilingnya. Dan terakhir masukkan sayurnya ya. Masak bubur ini sering-sering diaduk ya, biar tidak mudah gosong. Lalu masukkan daging gilingnya dan sayurannya, kita masukkan bagian terakhir. Sekup daging gilingnya sedikit demi sedikit, masukkan ke bubur seperti ini ya. Sambil kita aduk-aduk biar tidak gosong,
Dan jangan lupa kasih garam, merica bubuk, dan minyak wijen secukupnya. Lalu tes rasa. Baru kita masukkan sayurannya. Setengah saja ini ya sayurnya. Tidak kita masukkan semua, tidak ya. Jika kurang pas rasanya bisa ditambah garam lagi ya. Ikan giling sudah matang dan rasanya manis banget karena kita menggunakan kaldu ikan ya. Dan ini bajang juga sudah kita panaskan, sudah hangat. Dan ini roti cakwe sudah kita potong-potong. Dan ini bebek panggang Hongkong, warnanya itu merah, cantik banget. Sudah kita potong-potong. Dan bebek panggang ini sangat terkenal di restoran-restoran itu ya. Rasa kulitnya renyah. Cara makan dipadu dengan bumbu madu. Siramkan di atas bebek panggangnya ya. Selamat mencoba cara memasak bubur ikan giling, atau bisa juga diganti dengan daging ikan dipotong-potong, atau bisa juga diganti dengan daging ayam. Dan ikan atau daging sebelum dimasukkan ke dalam bubur, dikasih bumbu dulu, yaitu garam, minyak wijen, kecap asin, jahe, tepung maizena. Selesai kita memasak dan siap untuk dihidangkan. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, share ke sosial media yang paling kalian gunakan. Dan terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.